Sepekan sudah air sumur milik Jumini, warga desa Dermojayan, Serengat Blitar berubah panas. Suhunya mencapai 70 derajat Celcius, disertai aroma belerang. Fenomena ini pun mengundang penasaran warga di sekitar tempat tinggalnya. Rasanya ya panas-panas, panas-panas seperti wedang gitu loh. Agak-agak kencing gitu. Mas nggak takut sih? Enggak lah, kan coba-coba. Biar kita semua tahu apa reaksinya itu. Sebelumnya perangkat desa Dermojayan telah melarang warga mendekati sumur, namun masih banyak warga yang nekat. Terlebih belum diketahui apa penyebab air mendadak panas dan berbau belerang. Karena khawatir, pihak desa juga meminta PLN untuk memutus aliran listrik. Juga kemarin dari pihak desa juga berkoordinasi dengan warga untuk melaporkan ke dinas karena juga di sini ada arus listrik, kemudian apakah disebabkan karena ada arus listrik yang masuk ke dalam atau bagaimana, kemudian sudah dilaporkan dan juga ditindaklanjuti oleh pihak PLN. Selain panas dan beraroma belerang, air sumur juga berubah warna menjadi coklat. Padahal sumur ini telah digunakan sejak tahun 1982. Karena khawatir, Jumini sang pemilik tak lagi menggunakan air dari sumurnya. Kasus ini pun masih dikaji untuk mencari penyebab fenomena ini. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.